Jadi semuanya dari paralon gitu ya. Bagian ini maksudnya, kalau yang ini kan ada kayu, ada dari barang-barang terdekat gitu, lewat. Luar kota sudah, luar kota baru nih ada yang dulu. Batar sah. Panteng. Oh, panteng ya. Kulelenya mana kulelenya? Ya kan ada lubang nih lah. Di dalam lihatnya ada. Ya mulai dari bahannya, cari susahnya kadang-kadang cari bahan bakunya mas. Karena kan sulit kalau kita mau cari batang nangka, agak sulit. Tapi sembarang kayu juga bisa, yang penting kayunya ringan. Berpengaruh sama suara gak kayunya itu? Kalau semakin kayu kuat dan ringan semakin bagus bunyinya. Berapa lama biasanya bikinnya? Biasanya 10 hari selesai. 10 hari? Kalau gak ada halangan kita rutin ngerjakan tiap hari 10 hari. Ada yang sudah dijual? Belum, kita baru bikin mas. Baru bikin ini ya? Baru permulaan. Hampir takjub melihat hasil karyanya. Rata-rata bagusnya tuh ke bersaing aja juga dengan barang-barang yang di luar. Jadi ya kita mungkin kalau melihat dari barangnya, kita tidak menyangka kalau yang membuat itu adalah orang-orang dalam dunia lembaga pemasyarakatan. Setelah melihat kira-kira perlu dipromosikan nggak? Ya menurut lu, memang harus dipromosikan karena ini kan dari meningkatkan SDM-nya dari dalam juga, jadi ya biasanya ini ya, hasil-hasil karya mereka ada yang dijual ya Pak? Ada, yang dijual yaitu pakai gitar tadi, gantungan kunci, dan jam tangan. Kemana aja biasanya yang pesan-pesan ini? Daerah mana? Yang pesan itu kebanyakan dari warga binaan, tamu warga binaan. Keluarganya yang berkunjung ke keluaran dari sini, keluarganya ya, banyak yang pesan lah. Dan perlu diketahui juga apa, gitar ini semuanya dari barang bekas. Dari barang bekas yang dimanfaatkan seperti paralon itu kan, anunya itu kan dari paralon, dari sampingnya itu ya. Nah, kalau di luar memang nggak ada sih seperti paralon, cuma dari barang-barang yang bekas lah. Ya, jadi kalau saya melihat dari sisi apa namanya pemberdayaannya, ini sudah ada peningkatan ya. Jadi upaya karya-karya narapidana tadi menghasilkan karya yang market oriented ya, jelas anunya hasilnya ini bagus. Nah, saya kira langkah yang dilakukan RT Kota Baru sudah cukup bagus. Kalau bisa di dalam lihatnya ada.